sambutan dan sekaligus peresmian Masjid Fii Sabilillah PKDP Kota Dumai oleh Wali Kota Dumai, dan dalam hal ini diwakili oleh asisten pemerintah dan Kesra Bapak Haji Yusrizal SSMSI di Musraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh baik pada kegiatan yang sangat strategis ini yang tidak dapat hadir langsung bersama kita pada waktu ini berhubung tentang kota berada di Kabupaten Jamadil Awal di Renang tepatnya, karena beliau harus hadir langsung di sana. Pada tahun 2024 ini kita Kota Dumai menjadi tuan rumah MTI tingkat provinsi Riau. Makanya pada malam hari ini beliau menyampaikan salam pada kita semua. Mudah-mudahan peresmian Masjid Fii Sabilillah dari PKDP Kota Dumai ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Baik, kami akan menyampaikan secara utuh sambutan Kota Dumai pada peresmian Masjid Fii Sabilillah PKDP Kota Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita menyampaikan Bapak Bupati Padang Hentai Yaman, Bapak Suhas Tibur, SEMN beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, selamat datang di Kota Dumai. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Dumai dari perwakilan orang awak, setelah kita dari Minang ada Pak Indrus, ada Pak Asrizal, kemudian Pak Gusri, kemudian Pak Adianto, kemudian ada Pak Indri, kemudian ada Pak Saprizal. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati IKA yang ada di bawah naungan PKDP Kota Dumai, wabil khusus yang kita hormati Ketua PKDP Kota Dumai beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Pak Kapolres dan mewakili inci-inci tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan peresmian Masjid Fii Sabilillah. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam dan Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan selalu melafazkan ucapan Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak salawat, telah di yaumil mahsyar akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sungguh pun sudah berlalu Rabiul Awal dan sekarang sedang memasuki Jamadil Awal 1445 Hijriah. Namun hasrat untuk menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap ada dan tertanam di hati sanubari. Hal ini menunjukkan begitu besar kecintaan kita terhadap baginda Rasul. Mudah-mudahan sikap ini dapat kita aplikasikan dengan mengikuti seluruh sunnah-sunnah dari beliau. Amin ya rabbal. Penyelenggaraan acara malam ini bertambah maknanya karena dirangkaikan dengan peresmian Masjid Fii Sabilillah. Kami atas nama pemerintah Kota Dumai menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki prakarsa untuk melaksanakan pembangunan masjid ini. Semoga segala yang telah dicurahkan untuk pembangunan masjid ini, baik moral maupun material, menjadi amal jariah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dengan diresmikan masjid ini telah terdiri lebih kurang 400-an masjid dan mushola yang ada di Kota Dumai. Insya Allah ini akan menjadi salah satu sebab musabab turunnya rahmat Allah SWT dan merupakan langkah utama dalam mencapai kota idaman yang kita idamkan. Jika kita membuka sejarah Rasulullah, mendirikan masjid adalah salah satu dari 7 langkah strategis yang dilakukan beliau dalam membangun masyarakat Islam. Tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki fungsi yang luas dalam masyarakat Islam di kala itu. Hal inilah yang perlu kita aplikasikan dalam merevitalisasi fungsi masjid di zaman sekarang ini. Alhamdulillah, satu tugas mulia yakni mendirikan masjid telah selesai, namun kita masih dihadapkan dengan tugas yang lebih menantang yang akan terus kita hadapi selama masjid ini berdiri, yaitu bagaimana membangun masjid. Dalam kaitan itulah kami berpesan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengurus masjid harus bersikap santun, mengayomi dan bersikap melayani umat sehingga jemaah senang dan tertarik berjemaah di dalam masjid. Ingatlah bahwa pengurus adalah pelayan masjid dan pelayan jemaah, bukan merupakan pemilik masjid. Yang kedua, adakan program-program rutin yang tidak hanya berbasis ibadah, namun juga berbasis peningkatan ilmu, karena dengan ilmulah pemahaman kita terhadap agama bisa menjadi pokok. Yang ketiga, dorong masyarakat sekitar untuk mencintai masjid, terutama kepada kaum muda dan anak-anak kita, karena mereka yang akan menjadi estafet kita di masa yang akan datang. Terakhir, yang keempat, kami mengingatkan kepada Camat Danulang dan seluruh jajaran, termasuk Pak RT, agar dapat memberikan perhatian yang lebih kepada masjid dan mushola. Sholatlah di masjid, jadi tauladan dan dorong masyarakat untuk membangunkan masjid. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, dengan mengakukan asma Allah, sembari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Fii Sabilillah, hari ini kami menyatakan secara resmi dibuka secara umum. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak udang tiba-tiba, luka dipasang tidak lapar. Dirikan sholat 5 waktu. Sholat terbaik adalah di dalam masjid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal, SKMA. Terima kasih.